Wah, mobil siapa lagi nih? Mobil minjem. Ya teman ini. Nah, apa nih yang mau dipamerin nih? Di video ini gue mau nge-review mobil teman gue. Apa? Jadi mobil ada yang baru? Xenia. Untuk tahunnya gak tau gue tahun berapa ini mobil. Ini sih tahun 2000-an sih, 2000, antara 2004, 2005. Kalau gak salah ya. Ada apa aja nih? Untuk di mobil ini teman gue udah dimodif. Udah ganti velg pertama. Boleh dilihatin? Untuk velgnya gak tau juga ini pakai velg apa nih. Ini sih velgnya velg RE30 CS. Untuk ukuran bannya temen gue memakai ukuran 195/45 ring 16. Merek ATR Sport. Itu aja sih. Untuk kaliper standar cuman dicat warna merah. Jadi untuk knalpotnya temen gue pakai knalpot racing merek Omega. Untuk resonnya kayaknya pakai reson standar ya, belum diganti racing. Jadi pakai knalpot belakangnya aja cuman diganti yang racing merek tapi Omega. Udah bagus gitu. Paling udah joss sih, udah cocok buat balap sih. Nih ngomong-ngomong interiornya udah ada yang dimodifikasi belum nih? Untuk interior. Coba langsung lihat yuk. Kita langsung lihat aja deh. Ya, siap. Jadi modif apa dulu? Kayaknya masih bawaan nih. Kayaknya masih bawaan orinya sih ini. Sama, belakang juga. Semuanya sama, ini masih original. Iya. Masih original semuanya. Oh, masih bawaan pabrik asli. Tapi ini kayaknya kotor banget ya. Nggak pernah dibersihin. Kayaknya sih nggak pernah dibersihin ini sama temen gue nih. Gimana kalau kita bersihin biar bersih? Pakai apa tuh? Kebetulan gue kalau bersihin mobil gue tuh pakai produk dari Zero Japan. Mantep nggak tuh? Mantep, soalnya kalau gue ini bersih banget interior gue, jadi bersih banget, jadi kayak mobil menggilat lagi, menggilat. Mantap, siap-siap. Langsung aja nih? Langsung aja kita bersihin aja kali ya. Oke, siap. Soalnya jelek banget ya, mobil banget. Luarnya sih bagus, kalau pas masuk kayaknya betul. Aduh, nggak nyaman ya? Mohon maaf ya, ya bukannya ngatain mobilnya kotor, tapi emang perlu dibersihin sih. Iya tuh, kotor banget. Yaudah langsung aja yuk. Bawa apaan tuh? Nah, jadi gua kalau bersihin mobil pakai ini. Oh. Interior cleaner. Mantap kayaknya nih. Dari Zero Japan. Siap. Langsung aja nih. Langsung ya. Aja deh kita coba untuk bersihin mobil ini, interiornya, door trimnya si teman gue ini, mobil teman gue. Ada bekas kayak naro kopi nih. Iya, kayak jamur gitu. Iya. Jadi selain bisa buat bersihin door trim, kulit jok, ini juga bisa buat bersihin dashboard. Ya. Item-itemnya ini kita semprotin. Jadi untuk cara penggunaannya tinggal kita semprotin aja di door trimnya mobil. Tadi kayaknya ada kerak di sini ya? Iya. Udah hilang ya? Udah hilang ini. Udah bersih, bersih. Jadi tinggal kita gosok-gosok ulang terus sampai bersih. Dulu ya, mau ngajak jalan cewek duluan ya. Hei, suwe, gue sama siapa, suwe?